Hai guys, selamat datang ke podcast ASDF TV bersama dengan saya lagi, Irfan sebagai host anda untuk hari ini guys. So hari ini kita bersama dengan seorang TikToker ataupun influencer lah yang tersohor. So kita ada Baba kat sini. Assalamualaikum guys. Steady eh, bulan puasa ni jangan maki-maki orang, dosa. Okay Baba, sihat lah Baba? Sihat Alhamdulillah. Okay. Salam dulu lah, berkat. Salam. Okay. So first, terima kasih sebab sudi datang ke studio kita ni. Nanya tak seberapa ni. Okay, lawa kat studio ni. Lawa ya? Nak buat sini kan? Okay. Okay Baba, so first thing first, boleh tak perkenalkan diri dulu? Okay, nama saya kalau nama betul lah. Nama betul Muhammad Nazri lah. Orang panggil Baba. Baba, Nadine tu kadang orang confuse sikit. Ingatkan nama saya tu Nadine. Nadine tu nama anak. Oh, Nadine nama anak? Anak Baba kepada Nadine. Oh. So dia sebutan bukan Na, Ni. Nadine. Ejaan N-A tapi Nadine lah. Bukan selalu kan N-A kan Na kan. Nadine kan Nadine. Sebutan dia Nadine lah. Okay, so, berasal daripada mana bang? Saya memang orang Melaka. Memang pure Melaka. Menetap kat Sabah selama 7 tahun lah. Oh, so Melaka dulu ke Sabah dulu? Melaka lah. Melaka? Menetap kat Melaka. Memang lahir kat Melaka. Tanah pun kat Melaka semua. So, umur 2016 saya berhijrah ke Sabah. Untuk apa lah? Kerja ke sana lah. Oh, kerja ke sana. Alright. So, boleh beritahu umur berapa bang? Umur? Agak-agak tengok muka macam ni umur apa? Umur dalam unexpected. Unexpected dalam 30-an? Ha, semua teka 30-an. Betul lah. Ada masuk 29, sikit lagi. Sikit lagi ya? Haa, okay, sikit lagi. Baiklah, Abah. Nak tanya pasal kerjaya Abah. Apa yang menarik Abah untuk jadi seorang influencer? Sebenarnya benda ni memang dah minat lama dah sebelum ni. Kita telah cuba dekat mana? Dulu trailer sebelum ni zaman-zaman teater? Ha? Teater ke apa? Trailer apa? Trailer? Apa application tu lah sebelum ada TikTok. Sebelum ada tu, dia zaman-zaman Facebook dah ada trailer apa benda tah semua application yang macam TikTok lah seumpama lah. Penataan error di situ tapi cuma tak ada sikit sana. Tapi cuba-cuba lagi lepas tu, biasalah mula tak minat TikTok. Sebab dulu kan apa first generation budak-budak joget-joget yang rasa macam sampah pelancau ni kat ni kan. Benda semua. Lepas tu bila start member lah, dia kata saya ni selalu buat, nak kata buat lawak pun tak ada lah, selalu mencikir dekat story IG. Kau pergi buat TikTok lah cakap kan, member cakap tau, sahabat saya cakap pergi buat TikTok lah. Aku tak biasa, aku tak tahu macam mana nak buat. Kau tengok je lah flow orang main TikTok macam mana kan, buat video macam mana, try jadi. Konten ketiga baru meletup. Hit, konten ketiga, lepas tu terus ikut je track. Oh, konten ketiga terus hit lah? Terus hit. Kenal tak yang MK yang... MK ke Fiori tu kan, yang dulu yang orang Sabah tau. Itu lah first video saya. Oh, tu dah? Itu yang third video lah. Third video yang viral lah. Third video yang viral. Terus baru tu, okay, track. Tu yang start tu, buat konten Sabah aja sebelum ni. Kita main culture, budaya Sabah, bahasa Sabah apa semua. Lepas tu dah petak, lari Melaka pula. Lari Melaka pula lah. So, ada tu macam rancangan plan nak ke negeri-negeri lain ke, culture-culture negeri lain? Pergi. Macam bini saya Kelantan pun. Saya pun main culture Kelantan. Nak kerja Kelantan tak ada masalah. Dia mau ke mana? Oh, ke Selangor je. Ke Selangor. Tak pandai kerja-kerja. Tapi, jujur apa, bahasa Kelantan ni dia susah sikit nak belajar. Dia ambil masa sikit. Dia kalau tersalah seling sikit, bunyi Siam. Kalau macam Sabah pula? Sabah senang. Oh, Sabah, Sabah saya senang masuk. Sebab dia penggunaan baku kan. Baku dia susun kata terbalik-terbalik sikit. Kalau dengar orang selalu cakap, jadi pandai lah. Tak silap, Baba ada buat YouTube juga kan? Ada buat YouTube. Saya tengok macam lama dah tak aktif pun. Okey, buat YouTube tu sebab dah kena copyright. Dah kena copyright sebab yelah kita ambil video pada orang. Yelah. Video reaction kan. Video yang original pada orang, ambil pula yang dekat video yang YouTubers yang 1M, 2M punya memang kena lah. Itu yang stop tapi incoming tu insyaAllah ada yang terbaru lah. Saya, Atoy, Balau, Kiki insyaAllah. Oh, akan ada lah. Akan ada insyaAllah. Itu yang lain pada lain sikit itu lah. Itu yang peminat Baba nanti kan sebenarnya. Ramai menunggu ni reaction, tak boleh buat. Ya tu, reaction. Saya pun tengok lah, memang kelakar gila. Itu sebab yang... tak ada lagi yang buat reaction yang sejujur-jujur je. Selalu cakap bahasa lain-lain kan, kita buat kelainan sikit. Alright. Baba, enjoy tak jadi terkenal ni? Enjoy tapi penat sikit lah. Penat lah. So, bagi Baba dalam career Baba ni, apa yang perkara yang best lah jadi seorang influencer? Perkara yang best jumpa dengan orang-orang baru. Saya memang suka jenis berkawan lah. Kalau tanya bini saya pun, aku ni tak boleh jenis kalau dalam flight aku tak bercakap dengan orang, aku tak boleh.
Aku tengok orang ni macam boleh makan, aku buat dengan dia. Aku tak boleh diam. Aku kena, aku ni jenis boleh bercakap memang dari dulu lah. So mungkin benda macam ni aku memang dah biasa, lagi orang kenal lagi aku best buat. Aku lagi suka benda tu macam tu. Aku lagi suka buat dengan orang, berapa dengan orang. Kira bang. Alright. So perkara yang macam abang kurang suka sikit pasal influencernya. Kurang suka. Macam abang cakap tadi, abang enjoy jadi famous. Tapi penat. Apa benda? Penat dari segi macam kalau kita tak susun kita punya jadual betul-betul, dia jadi penat lah. Jadi terbarai lah. Semua kena pergi, kena pergi. Tapi saya dah, alhamdulillah benda ni kita dah tengok balik kan. So kita, macam saya dengan cakap awal, kita tak boleh kejauh sangat dengan dulu. Maksud dia macam, iyalah bila ia tahu rezeki makin buka kan. Job makin datang kan. Nak tak nak kita kena tapis juga untuk masa, family, anak. Kalau nak kerja duit, apa, kalau nak kerja, cerita pasal duit, semua nak duit betul. Semua nak kerja. Tapi kita tak boleh beli satu je masa. Masa je. Macam saya beli sebelum ni kan, balik job, boom. 20 hari cuti, 20 hari job. Job sampai satu masa, bulan satu tu ingat awal kan. Cakap, ni nak jadi apa sih macam ni? Jadi gila ni, otak jalan apa? 8-15 hari tu, tolak semua job. Jom kita balik lah. Balik Kelantan, pergi Kedah, pergi Perak, pusing satu Malaysia. Bawa dah rasa feel sikit. Kira macam rehat jugalah. Rehat juga. So, sebelum abang berkahwin, misalnya abang berkahwin kan, abang aktif juga ke kat social media? Ke lepas berkahwin baru aktif? Aktif juga. Selalu kat Facebook lah. Mentantam orang Facebook kan. Orang kat Facebook lah. Saya berterupa tak ada. Biasa dulu kat Facebook lah, buat video-video. Banyak juga sebelum ni video-video yang buat fun-fun sikit kan. Dekat tu. Tapi cuma orang tak nampak begitu sebab platform TikTok ni lebih bagi exposure tu lebih tau. Betul, lagi senang lagi nak dapat. Senang famous. Kat TikTok lagi senang nak dapat follower. Google lagi senang famous. Tapi sekarang macam ni, kalau TikTok sekarang susah nak dapat view ke atau lebih mudah? Sebab rasanya macam persaingan tu dah lebih ramai kan? Persaingan lebih ramai. Tapi kita kena ubah kita punya konten lah. Kita tak boleh ditakut yang lama lah. Kita kena ubah konten kita ke macam mana orang nak, apa yang trending kan. Sebab kerana TikTok ni select. Sekarang ni yang bagus ni TikTok, saya tengok ada punya kempen dia melebihkan bazar. Kalau buat kempen apa-apa, buat video pasal bazar Ramadan kan, naik. Dia ada trend-trend dia macam tu yang kita kena ikut lah. Lagi satu dia suka, TikTok ni lebih suka kepada macam buat education. Education. Macam TikTok guru kan, tu dia suka. So saya pun buat TikTok juga untuk ni ASDF. So saya boleh dapat belajar sikit daripada Baba kan. So sebelum saya nak belajar pasal konten tu kan, saya nak tanya apa perkembangan terbaru Baba? Apa yang Baba buat sekarang ni? Saya buat sekarang saya masih daripada influencer tu, saya masih apa, kalau awak kenal Jinglation. Nah, Jinglation. Okay, saya masih dengan Jinglation, duta Jinglation. Dan yang terbaru ni saya collaboration dengan sahabat saya buat luxury car. Maknanya kita sewa mewah. Dia buat dengan dia lah, alhamdulillah. So, tu lah pengalaman terbaru lah. Yang lain macam biasa lah. Biasa-biasa, pay review kan. Pay review macam biasa. Tak silap, apa ada macam content creator baru ke? Macam ada orang jajah kan? Betul-betul. Mana awak tahu saya ada jajah bang? Dalam interview orang lain lah, saya tengok lah. Oh, iya ke? Sebab saya ni macam apa, saya suka bila orang nak belajar dengan saya. Macam tu macam saya tak ada ambil apa-apa commission persen nilai taklah tak ada ambil. Oh, serius lah? Saya tak ada ambil langsung. Macam saya tengok macam dia macam budak ni boleh pergi ni. Apa ambil dia? Tarik dia sebagai talent kan. Tapi grow kan dia lah. Dia punya tu macam mana? Contoh macam Dakmin tu yang yang geng Kelang Lucing macam Haji kan. Ni seorang Kelantan kan. Dia saya kenal dia daripada live. Dia random masuk, budak ni boleh pergi ni cakap ni. Naikkan dia alhamdulillah. Sekarang ni follower dia 70,000 lebih kot. Dia pun dah faham macam mana nak buat konten, nak go track macam mana. Sebab konten TikTok ni kan, dia bukan semua benda konten kita tu naik tau. Dia kita kena tengok track kita. Contoh tiba-tiba macam seorang ni, saya punya team, Yip, dah Yip. Itu paling susah nak cari dia punya track. Dia macam pening tau. Kau ni kemana kau buat sini? Tak jadi sini, tak jadi. Sekali tengok, kau ada tak satu video yang FYP? Ada video pasal ulasan, pasal apa isu semasa. Kau buat macam ni. Naik punya track tu, dia nak isu semasa dia punya tu. Benda tu naik ke situ. Jadi bila lama-lama ni kena pandai ubah-ubah sikit lah. Macam tu. Ambil satu video FYP. Tengok apa video tentang apa yang FYP tu. Faham. Kalau untuk permulaan lah yang nak main TikTok kan. Macam saya sekarang alhamdulillah sebab saya daripada culture kan, budaya-budaya bahasa kan. So
So saya senang lah. Saya pun pusing je benda tu. Ya. Yeah. Saya buat topik apa pun saya pusing-pusing lah. Guna bahasa apa lorak-lorak macam tu je. Right. So yang abang ajar content creator tu berapa ramai bang? Dia jadi macam abang ada company ke apa ke? Tak, dia macam ada team lah. Cakap family. Team lah, family lah. Family lah. Dalam sekarang ni ada 40 lebih kot. 40 lebih. Tapi yang aktif tak amat lah. So yang ada tu supporter sikit, itu je. Yang supporter tiga tu je. Yang lain ada kontak-kontak macam Atoy, Kiki, Balau, Dakmin, Dakyip, Bliss. Ada lagi lah nama yang. Oh, tu sekali lah. So, macam Dakyam, Ajim, Balau. Balau memang sini. Korang gerak sama-sama ke? Sebelum ni, okey, mula-mula cerita dia, saya yang first main TikTok. Lepas tu, Balau ni saya kenal dia daripada abang saudara. Abang saudara memang kamcing lah, memang kawan rapat lah. Dia kata nak main TikTok. Okey, ajau dia. Naik sama dulu ni, baru jumpa ayam. Jumpa ayam, baru jumpa Ajim. Oh, okey. Start tu lah. Tu, kepala dia siapa? Babah lah kepala dia. Kalau tengok daripada situ, saya lah. Babah memang dah lama lah dalam, apa, career ni lah. Career. Cuma dekat TikTok lebih. Lebih menaik saya suka kawan-kawan naik. Bila kawan-kawan naik jadi puas lah. Walaupun macam saya tak ambil. Macam orang kata, kalau job kau makan persen. Macam kebaikan kawan kau tak ada. Kalau tanya siapa tu macam mana orang tu close ke saya, saya close untuk orang. Macam tu dapat tak ada yang turun kat saya 20% okey. Contoh job tu 1000, aku makan 200, aku ambil 800 tak ada. Macam mana turun macam tu aku pergi. Kenapa membuat macam tu? Sebab saya suka. Benda saya suka. Sebab kongsi rezeki orang, Allah dah rezeki. Kalau kita kongsi rezeki orang, lagi banyak turun kat kita. Saya tak nak ambil benda macam tu. Benda macam tu ambil pun bukan kaya pun. Betul. Betul lah, kaya ke? Tak kaya. Tak kaya. Saya kat makan tu tak ada apa lah. 200 tu nak makan 200, 300 buat apa siap. Bagi dengan kawan tu makan penuh dah. Settle. Orang tu pun happy. Kita lagi happy. Yes. Saya style macam tu. Okay. Alright. Okay abang, apa perasaan abang tentang title influencer ni? Sebab influencer ni dia macam, bagi saya tanggungjawab juga lah. Dia betul. Influence orang. Betul. Dengan benda baik. Rasa benda tu berat lah. Berat lah. Macam kau tengok personality aku pun, cara cakap pun kadang memang out lah. Kalau tengok memang ni budak ni hancur lodoh lah kan. Tapi macam mana kita nak influence orang ni, benda yang walaupun mulut kita jahat kan, mulut kita gila macam kimaknya mulut. Betul. Tapi kita kena bagi satu input yang untuk diorang lah. Orang cakap apa kan, nasihat ke apa, mulut mesti pergi punya. Tapi nasihat sampai. Benda-benda tu semua mesti kena sampai. Tak adalah mulut macam kimak, perangai macam kimak, tak adalah. Betul. Tengok cara abang bercakap pun, walaupun mulut abang keluar macam tu, still betul lah boleh fikir. Kena fikir benda macam tu. Sebab kita influence orang kan, kita apa berpengaruh kan. Tapi title tu kadang saya rasa semak bila ni kawan-kawan aku dekat kawan. Kau jangan jumpa aku bila lepak je. Tu hati-hati aku dapat aku pijak kau. Aku dah benci kau. Aku dah meluat dengan ayat tu. Dia so, macam annoying macam hati-hati. Kimak kau aku cakap geram lah aku. Kenapa abang tak suka macam orang panggil? Tak, sebab kita sama je. Kita sama je. Kita ni sama je. Saya bukan artis, bukan apa. Kita sama. Cuma rezeki Allah bagi kita ni lebih. Supaya apa, orang kenal kita. Macam tu je, biasa je. Bagi aku benda ni biasa. Tapi aku tak suka annoying bila jumpa. Ya, artis lah. Memang kena pantang mak aku sebiji aku dah bagi. Aku ludah pun kau rompong dia. Aku tak minat benda tu. Rasa annoying lah. Macam geli. Macam kau nak lipat pun. Sial lah budak ni. Tu biasa kawan-kawan panggil lah. Kalau macam kawan panggil lah. Kawan-kawan panggil aku mesti maki punya. Kalau peminat panggil? Peminat panggil cakap mana ada saya sama macam awak. Satu je. Right. So, ramai sekarang ni macam mula nak jadi influencer. Budak-budak sekarang ni macam mula nak jadi influencer sebab apa ni? Sebab lebih mudah lah macam untuk naikkan personal branding. Maksudnya personal branding tu kita lah kan? Kita lah. Dan kalau macam nak jual apa-apa pun lebih mudah lah. So kalau macam pengalaman Babah kan, apa yang Babah nak, apa yang Babah berikan lah dekat apa follower Babah, apa idea yang Babah nak sampaikan selain ajar culture Melaka? Saya banyak lah benda, saya selalu relatekan dengan kenangan dulu-dulu macam sebelum ni saya buat apa mercun legend yang orang apa dalam video lah tu mercun tu. Lepas tu saya suka kait-kait macam tu lah, macam walaupun bukan dengan culture, saya buat dengan apa benda-benda yang relate dengan orang lah. Macam Ray Baker tu dah terlalu power tu. Betul. Itu the next label lah tu aku memang. Dia aku jadikan dia mentor aku lah. TikTok dia macam mentor aku. Dia punya idea sampai power tu. Dia boleh ingat semua tu. Aku tak ingat tau.
Aku sini macam tak boleh brain, gila siap budak ni memang power lah. Kau pernah tak dapat macam dia ajar baba ke? Daripada segi pun tak ada lah. Aku, orang sebelum ni masa live aku tengah meletup dulu, orang banyak juga aku masuk live dia, orang komen, baba-baba aku tu keluar. Aku macam segan lah sebab segan. Yelah kita tak nak lah, aku tak suka orang cakap tentang title Tompang Tui tu, Tompang Tui. Aku nak mengending orang, aku tak suka. Aku suka buat je lagu sendiri. Kalau melainkan dia ajak ke, ah, mana Baba? Aku kenal Baba tu. Tiba-tiba aku masuk, Baba mana eh? Kau tak koyak muka kau je. Manakah ghostan lah mah. Ghost kau gila lah. Kau lagi nak tunjuk muka kau, ghostan lah. Dia tak kenal macam mana kan? Macam tu lah. Tapi Ryan Bakery memang next level tu. Betul, dia next level. Dia lagi power daripada artis tak silap. Betul. Konten tak pernah putus. Aku fikir macam mula aku fikir pemikiran aku kan. Ryan Bakery ni kejap kot sebab konten dia relate macam tu kan. Sekejap pun dia boleh fikir tu kan. Apa macam tak lama lah. Maksud dia berapa banyak dia boleh ingat benda macam tu kan. Rupanya sampai sekarang dia boleh buat. Aku rumah dekat lo memang power lah Ryan Bakery. Betul. Kita ada pernah nak invite Ryan Bakery tapi tak dapat-dapat lagi lah. Kalau dia nampak video ni harap dia boleh datang lah ke studio kita. Ini dia orang Yasin. Bini dia orang Yasin tau. Oh ya. Orang orang Yasin. Okay. Actually lah, macam mana Baba boleh dapat idea konten? Melalui pengalaman ke ataupun referen orang lain ke? Selalunya fikir sendiri lah. Sebelum tidur fikir. Bila dah terlampau fikirkan konten ni kan, jadi kau bawa kereta pun, kau tengok sekilas kau dah dapat idea. Macam tu. Itu berdasarkan pengalaman yang pernah lalui ke? Kadang benda tu relate lah. Benda nampak macam ni kan. Eh, kalau buat macam ni, ngam. Ada terus jadi. Dulu nak fikir susah. Sekarang ni dah, bila dah terlampau senang fikir, dah terlampau fikir-fikir yang tengok, macam selalu saya buat job lah. Review kan. Saya punya otak last minute. Otak kalau tanya Kiki ke Bala, otak last minute. Aku takkan fikir 2 hari sebelum apa konten nak buat. Datang tempat tu pun nampak apa buat. Okey, buat sini. Dia otak last minute. Kadang-kadang fikir plan lain sampai buat lain. Macam tu. Itu biasa lah. Itu biasa. Aku memang plan last minute ni. Ya, yeah, betul. Tengok dulu kedai dia macam mana. Tengok apa boleh buat. Tengok member kau apa kau nak ambil talent tu. Buatlah. Sebelum abang jadi influencer kat TikTok ni, apa lagi, apa abang buat sebelum tu? Saya banyak meniaga lah. Saya cuba try and error banyak lah. Jual ketam bakau, ketam suri, jual latuk, ketam viral dulu, ikan bilis, TOI, spiau, Chiang Mai tu, semua aku jual. Apa benda semua aku jual. Tapi cuma rezeki niaga tu tak kekal lama lah. Sebab aku fikir balik, ada hikmah lah. Sebab apa, kau tak pandai, mungkin Allah cakap kau tak pandai meniaga, nanti dulu aku fikir rezeki ni. Rezeki ni buka lagi peluang kau jumpa orang lebih. Bisnes pengalaman. Sekarang ni aku dapat dah benda tu. Aku fikir balik, oh patutlah selama aku bisnes. Sangkut kan. Rupanya aku tak ada pengalaman. Allah nak bagi yang lebih baik. Kenapa Allah bagi lebih baik kan? So dapat lebih baik lah macam ni. So Allah dapat plan awal-awal lah untuk kau. Betul, bagus juga. Allah bagi rezeki benih. Aku dah kahwin dengan Dana. Kalau pergi time bujang, Dana. Memang out lah. Sekarang ni Baba jadi ambassador untuk Jin Collection kan? Betul. Itu brand pasal Local brand sandal. Ada sandal je. Sandal. So selain brand tu kan, ada tak macam Baba impi kan nak dengan brand lain? Ada juga impi kan. Siapa tak nak kan kalau kita nak jadi duta-duta besar kan. Sebagai contoh apa Baba? Sebagai contoh macam kalau nak cakap pasal Nike dan next label lah tu. Boleh je. Tapi macam tu lah duta-duta yang top lah dekat Malaysia ni. Tak kisahlah mana-mana pun, yang penting benda tu ada nama. Masuklah. Okay. Tapi Jin ni pun ada nama dah. Alhamdulillah terlepas hit gila-gila babi kita orang buat. Tahun ni insya-Allah. Sebab saya pun ada kawan yang dia jadi apa macam agent juga untuk Jin Collection. Okey, ni soalan ni, andai kata TikTok kena ban kat Malaysia ni kan. TikTok ni pula senang nak dapat view, dapat follower. So kalau TikTok ni tak ada, so apa plan Baba? IG pun ada Reels, betul? Dah boleh FYP ya, kan? Betul, betul lah. Betul kak? So kat IG je lah. Mark Zuckerberg juga punya. Nak band-band ni pun bersebarwah ni, US ni tak nak kalah kan? Pagi je lah China menang sekali. Betul. Orang ni sebab tapi kat US pun dah memang dia nak haramkan, tapi tak ada apa-apa rakyat dia nak main. TikTok tak ada apa-apa. Kenapa dia nak haramkan lah? Sebab dengar cakap, dengar kata dia yelah apa
sepenuhnya kan macam Zuckerberg dengan tu kan fund dengan tu kan, orang kan. Jadi bila China ni naik, apa TikTok ni naik, kan dia persaingan kan dia memang sengit lah. China dengan US memang gila babi lah. So China ni memang power dia. Kalau macam, walau macam sekali pun dia nak entam lah China ni macam mana nak back to Facebook balik. Kau tak nak dah Facebook. Bagi mak-mak kau tengok je lah main. Ya, tu Facebook saya pun dah uninstall lah bang. aku ada sih, aku ada page lagi. Ada lagi lah, ada page lagi ya. Ada page Facebook lagi lah. Masih aktif lagi ke kat Facebook? Facebook aku repo-repo sahaja video kat TikTok. Oh, repo-repo video TikTok. Sama macam kat Instagram juga. Sama macam Instagram. Instagram tapi kat pilih-pilih juga lah. Kalau ada job tu yang nak tu aku repo. Kalau konten aku rasa macam best, aku letak lah. Ya bang, tadi abang ada cakap pasal channel YouTube dengan Atoy semua tu. Abang boleh anggarkan tak bila akan bila, jadi benda? Okay. Saya akan menetap dekat Kuala Lumpur KL ni sepenuhnya insyaAllah bulan 6. Itu perancangan lah, dah tak duduk sabar lah. Perancangan bulan 6, so mungkin lepas tu lah. Lepas tu baru setting balik. Alright, so kalau macam offline punya, maksud saya macam jadi macam mana saya nak cakap lah, promoter kot dekat promoter. Macam peminat nak jumpa-jumpa ke, ada tak nanti esok-esoknya ke? Nak macam nak jumpa saya ke lah. Jumpa kan macam ada event ke? Oh, ada event. Untuk yang next ni ada tak event eh? Tak ada kot. Tak ada lah, macam kat bazar. Bazar tu biasa lah, itu hari saya pergi bazar lah. Memang ada event kat sana. Bazar Kelibang lah tu lah. Dapat jumpa diorang semua. Tentu diorang datang lah. Oh, so next ni tak ada lah, tunggu lepas hari raya kot. Tunggu lepas raya kot. Mana peminat nak jumpa abang ni? Itu lah, tapi saya pun tak sangka sampai sampai tahap ni tu. Boleh tak expect. Macam rasa tu Allah bagi rezeki pam sekali tu. Macam gedebuk pum. Setelah bersusah payah bompas pulas dengan wife dulu kat Sabah. Dah berapa lama tu? Ni. Apa dalam kerja ni berapa lama? TikTok. 2 tahun. 2 tahun lebih. 2021. Jadi dan saya dengan Ayam lah time tu. Time tu generasi saya Ayam tengah meletup lah dengan Balawan. Lepas tu keluar Mamat Gonokci, Ryan Bakery. Baru keluar Tender dan lain. Tu sekian sama batch lah. Second generation ni, TikTok ni the content creator. First generation tu yang joget. Itu first generation tu yang joget, yang kena kecam tu. Tu first generation. Second gen, content creator. Baru sekarang content banyak creator jadi macam education macam tu lah. Content creator yang cakap, ada buat benda yang berilmiah sikit daripada joget apa semua. Aku pantang kalau budak-budak aku buat TikTok joget, aku kerajang juga. Sebab tu lah TikTok, SDF, FYP. Sebab kita ajar-ajar sikit pasal device kita orang. Alright. Iba, nasihat kepada orang-orang baru yang nak jadi influencer bah. Nak nasihat kalau boleh buat education apa konten-konten yang bermanfaat lah untuk orang ramai. Sebab kita nak bagi manfaat kat orang kan. Walaupun kau perangai macam pekimak ke apa ke, kau buatlah konten bermanfaat. Walau macam mana sekalipun kena tunjukkan. Bukan nak kata kita ni fake ke apa tau, tapi memang kita nak kena ajak, biarlah orang cakap itu, alam kau ni fake apa orang. Tapi kita ajak kebaikan. Betul, betul. Kita ajak kebaikan kat orang. Dalam walaupun masa kita ajak kebaikan pun, dalam sama didik diri kita juga. Betul, betul, betul. Macam aku ni. Walaupun mula aku macam sway je. Saya ingat kan abang datang tadi, abang dah nak maki-maki lah. Rupanya tak ada. Tak ada. Bila saya puasa. Tahan, kalau tak puasa macam nyembur kena. So, abang kalau dengan dekat luar, dengan dalam kamera, ada berbeza ke personaliti? Tak sama. Macam mana kau tengok aku dalam kamera, kalau jumpa aku pun macam tu. Macam yang apa, kalau aku jumpa, aku pantang jumpa orang nak ambil gambar aku. Padahal semua-semua daripada gemuk-gemuk, daripada hebat lah kan, laki kan. Aku pegang titik dia ambil gambar. Dia jangan apa, jangan apa. Sini aku pegang titik dia. Dia memang dah terbiasa macam tu. Memang dia dulu sampai kenal aku. Okay. Sebelum nama aku Babah Nidin, nama aku kat Melaka yang ramai kenal lah. Untuk golong-golongan macam aku kan. Yang ramai kenal dengan nama Katak. Katak? Itu memang nama-nama degil lah tu. Memang nama. Pasal Katak tu? Memang dia dulu lah. Memang tak boleh ubah lah. Kenapa yang bagi nama Katak tu? Kerana aku ni musibat ni Malik ni. Barwah dia bagi kat time tu lah time tu. Time tu, lepas habis cuti sekolah tak jelak aku. Habis sekolah, nak ambil buku dalam ni. Dalam buku tu, buku apa, buku teks bawah meja. Gaba-gaba Katak so. Kampung macam aku memang geli gila babi. Kau jangan bagi kata aku tergajam dengan kau. Aku kalau balik kampung, mama aku kan, kampung kan zaman luar kan.
Kalau ada katak aku mesti menjerit ya. Nampak pula macam ni tapi katak jangan buat pasal eh. Aku mesti panggil mak aku, mak tolong, mak buang, tolong ah. Memang tak boleh. Lipas okey ke lipas? Lipas okey tak masalah. Lipas okey katak. Lipas okey. Lipas aku pijak je. Katak tu dia keadaan kembung macam tu lembik-lembik. Aduh, oi tak boleh aku geli keleman lah. Apa dulu time sama-sama bang sekolah, remaja, apa macam mana? Jenisnya macam mana? Macam ni lah. Macam ni macam aku tengok aku macam ni lah. Lepak-lepak tak ada lah. Haa, tak ada lah. Tu sebab aku tanya kawan-kawan baik aku lah. Aku tanya kau, aku sekarang dengan dulu sama tak? Aku takut berubah ke aku macam, kau sama saya dulu dengan sekarang macam ni. Alhamdulillah rasa macam okey aku tak fake. Aku tak fake. Badan je lah bang, besar sikit. Badan je besar sikit dah kahwin kan. Gambar bang tengok dulu yang tu. Bina aku masak sedap sangat. Orang Kelantan, orang Kelantan kalau masak gila babi tau. Kau kena kahwin Kelantan, masuk kahwin murah. Tak payah benda ni, Kelantan. Baik-baik. Alright bang, untuk kejayaan abang ni kan, siapa abang nak ucap terima kasih bang? Terima kasih. First sekali yang dekat wife aku lah. Alright. Dia banyak dorong kau. Walaupun mula-mula dia rasa macam malu-malu sikit perangai lelaki dia macam ni. tapi alhamdulillah sebab first aku live dulu pun, hari-hari wife aku kat sebelah aku. Teman, hari-hari teman. Sebab apa? Sebab time tu tak kawan wife. Bilik sebelah tak ada lain. Jadi terpaksa tu aku lepak. Hari-hari lah dulu aku live. Ni aku live dulu aku struggle sebab anak aku. Time tu orang cakap kau buat live, kau dapat koin, dapat gift off. Aku cuba-cuba tapi aku tak pernah minta. Tak pernah minta orang. Aku tak pernah nak buat kata-kata aku tu buat PK match. Yang pasal-pasal orang, aku pantang betul benda tu. Kenapa? Benda macam-macam kau memaksa tu orang macam suruh support kau kan. Tapi faham tak? Aku bukan apa macam aku TikTok ni sekali je aku itu pun TikTok paksa aku tolong buat PK match international. Tolong sekali. Aku cakap okey sekali. Aku cakap dah tak payah nak sawi sangat. Kan aku tak nak rasa benda tu macam kita ibu kau orang terpaksa. Ya. Orang nak menang kita menang tapi aku fikir satu lah. Orang apa tu macam kau lah contoh. Kau support aku dah lama. Kau dalam life aku apa semua tiba-tiba aku ada PK match international. Kau mesti segan tu lah. Sampai aku. Time tu aku tak tahu pun ada duit tak ada duit. Mana aku terpaksa top up tu demi aku. Aku tak nak. Lepas tu kau dah habis tu, aku dah aku termenung. Esok nak makan apa lah. Aku fikir panjang tau benda tu. Aku tak nak orang macam orang kan. Kalau nak koyak, cakap, bapak kau dah dapat duit. Kau dapat duit, sial kau nak koyak apa? Faham tak? Kau benda tu kau dapat duit, kau nak koyak pula kalah. Orang cakap, mengarut dah benda ni PKM persahabatan ni. Bapak kau lah. Mengarut dah. Dia kalau macam kalah, dia ada denda juga kan? Ha, denda macam ni. Macam aku kadang suka dengan tim-tim aku macam harta kadang. Kalau macam tu je. Tapi aku tahu benda tu, kalah ke menang aku memang boleh join. Aku tak ada masalah. Benda aku suka kan. Tapi janganlah sampai serius sangat. Kau sampai kalau aku uyak lah, boleh bergadung. Ngarut lah kau ni. Kata kerja lain nak buat dia. Ada yang bergadung. Kadang aku tak berminat lah benda-benda macam tu. Sebab aku kalau boleh, aku dapat gift tu, aku hiburkan cara yang betul-betul aku hiburkan orang. Aku buat apa ke, buat lawak macam tu. Kebagi aku dah rasa puas lah. Ini rezeki aku, hiburkan orang. Nampak lah benda tu lah. Kalau nak buat PKM, ayah aku boleh buat. Ayah aku boleh paksa orang, aku topak sekarang. Kan? Tapi tak nak benda tu. Baik bang, apa matlamat Baba untuk jangka masa panjang? Matlamat aku, macam mana eh? Aku tak nak terus naik. Aku nak tengah-tengah je. Kenapa pula? Aku memang nak tengah-tengah je. Biar nama aku kekal relevan, orang ingat. Aku tak nak tiba-tiba naik kan. Dia efek satu bila tu naik, tiba-tiba kau drop sikit, orang cakap, dah tak ada apa tu, dah tenggelam tu. Aku tak nak macam tu. Aku nak biar tengah-tengah je. Orang kenal ke tak kenal ke, yang penting aku duduk tengah-tengah. Aku tahu level aku tengah-tengah. Aku tak nak hit sana. So, macam mana kau nak kekal maintain tengah-tengah? Kita nak kena maintain, kita kena cari kita sendiri lah. Dari segi konten ke, macam mana nak kekal relevan tu, kena fikir lah, panjang lah. Banyak lah nak kena fikir. Tapi insyaAllah selagi tim-tim aku ada, dia boleh support aku, dah aku boleh support dia, insyaAllah. Benda ni sampai. Sampai lah. Okay, bang, panjang kerja bang ya, apa nak macam ada cabaran lah apa-apa? Macam susah ke? Susah maksudnya ni cabaran dari segi kawan ke apa? Kawan ke? Kawan tu banyak lah, cabaran dari toxic tu memang banyak. Memang banyak, tapi cuma kita nak handle lah. Macam mana handle? Macam mana, aku tahu yang kadang-kadang yang toxic masuk tu di kalangan aku je. Yang rapat-rapat je. Tapi cara nak handle aku tak suka kalau toxic kan. Aku cara aku handle, kalau aku tanya wife aku ke siapa-siapa aku handle. Aku dengan, walaupun aku maki dengan nada yang lawak tu. Sebenarnya benda tu, kadang kita bagi dia kan. Contoh, ni apa kau berambus lah, dan tu cara aku. Aku tak nak nampak, aku macam tak nak lain sangat lah macam tu lah. Kadang aku palau je. Sebab ni, apa, saya berterupa ni kan.
dia nak kita koyak, dia suka. Itu memang game dia. Dia cakap bagi kita koyak kan. Bila kau tak layan, tak layan, dia kau tak baca dia komen, last kali dia pun hilang lah, belah. Kimak tak baca, belah. Itu je cara dia, kan? Okay. Tapi kadang kau layan macam biasa lah, kadang. Macam tu aku punya maki, maki yang lawak lah, bagi macam nampak sikit dah. Bentuk macam fun-fun kan. Warna benda tu tak nampak sangat tau. Tak nampak sangat, dia marah. Kau belah bapak kau belah lah. Macam tu, style aku macam tu. Lagi satu, Pak. Macam mana Baba boleh berani untuk macam lepaskan je apa yang Baba rasa dekat dalam social media? Tak tahu lah, aku rasa memanglah benda tu nampak negatif lah, sebab kita ni video tu boleh sebar kat semua orang lah. Kan? Jadi perkataan-perkataan tak sepatutnya tu pun kadang mengajar budak-budak juga kadang nak bercakap kan. Tapi tak tahu lah, memang dia aku ni nak influence orang memang kena ada karakter yang kau kena hidup lu. Macam kita lah, macam kau nak bangun tidur, mak kau lah kejut. Bangun, kau tak jalan. Kena, bangun, kau ni dah pukul berapa ni? Bangkai punya anak lah. Dia kena, bawa segar sikit mata kau. Macam tu lah. Biarlah dia bersegi mulut aku ni pun, walaupun maki lah semua kan. Tak apalah, aku cakap apa, aku tanggunglah benda tu lah. Tapi cuma aku nak sampaikan benda tu direct ke hati. Sebab orang Melaka ni, dia tak suka cakap belakang. Betul. Dia kena berdepan, dia basuh ke basuh depannya. Tapi memang mula-mula kalau macam ni, dia akan ada orang komen tak baik semua. Lama-lama okey. Dia dah biasa. Sebab macam masa aku mula-mula juga, ramai juga yang komen macam, kawan aku tak ada pun Melaka macam ni kan. Memanglah cara pergaulan musibat. Pergaulan kau tu, kalau kau bergaul dengan orang yang baik, yang tak pernah maki amun, baiklah kau dapat. Macam aku ni memang di kalangan yang memang piau, memang kau gila babinya kalau bercakap kan. Memang kerja nak maki berterik kalau cakap pun. Tapi dia ada alunan dia. Aku beritahu juga. Ada alunan dia? Itu aja aku beritahu juga sebelum ni. Tahun lepas lah. Aku beritahu juga. Cara Melaka marah dengan maki tu gurau. Tapi dia orang tak dapat beza. Kalau maki kan macam, maki secara marah lah. Oh, dia bodoh ke? Dia macam tu. Kau ni bodoh lah kau ni. Kau bangang lah. Dia macam dia tarik-tarik sikit tau. Alunan dia tu. Bangkai lah. Kau belah lah. Dia macam-macam. Dia macam tarik. Dia main tak tarik. Kalau marah betul, reaksi muka dia dengan dia cakap tegak-tegak lah. Dia tak ada lingguk-lingguk. Kalau lepak dengan Baba satu hari ni, esoknya aku boleh maki Amun juga. Tapi nak cakap lah, kalau kau tak pandai maki, jangan maki lah. Nampak benda tu fake lah. Kadang sebelum masa baru-baru naik kan, aku balau semua naik kan, ramai sebenarnya nak jadi Melaka. Aku tengok tahu ni, kau tak pernah maki, jangan maki lah. Siap nampak benda fake lah kan. Yang boleh maki saya tu, Baba, Abang Bos. Abang Bos pun tergulik sekejap kalau yang ni lah anak tu. Rasanya rancangan ni pun dah nak tamat dah. Ada tak kata-kata terakhir untuk yang sentiasa support Baba? Okay, first of all, saya nak ucapkan terima kasih untuk wife saya yang selalu membimbing saya, yang bagi semangat kat saya pun sampai aku kat sekarang. Okay, lagi satu aku nak ucapkan kat tim aku lah, CB Family, yang sentiasa ada dengan aku lah. Walau susah macam mana pun, banyak apa kau nak duri, kau tetap mengaku terima kasih banyak. Kau support aku, aku support kau 1000 kali. Aku tak suka, aku sekarang ni berfikir yang, faham tak, macam yang bawah ni support kau. Macam mana kau nak support yang bawah ni? Aku sentiasa fikir macam tu. Ayah aku fikir untuk diorang. Macam mana kalau dia tak ada job, macam contoh macam dia follower 20,000 lebih, 30,000 lebih, tapi tak ada job. Macam mana aku nak bagi dia? Salah satunya aku selalu bagi macam mana? Aku balik pakai talent, kau nak join aku? Aku bayar gaji. Macam tu lah. Aku nak bagi dia rasa apa yang kita rasa. Sebab tu aku sentiasa tolak yang bawah ni naik atas. Ada aku live, okay, mana yang boleh pair, mana kau ngamak, okay, naikkan, dulu. Sebab itu peranan aku sebagai ketua. Kalau aku tak ada peranan tu, buat apa lagi ketua, aku belah je. Kalau aku nak pergi tekak aku sendiri, berambus lah. Kan? Aku buat aku sendiri. Kenapa aku nak pergi pasal orang? Sebab aku sayang dia orang ni. Dia support aku daripada awal, jadi takkan aku nak tinggalkan macam tu. Yes. Tak best lah. Walaupun tim aku tinggal dua orang sekalipun, aku tetap akan bawa benda ni sampai bila-bila. Tapi rasanya kalau Baba macam ni, rasanya dia orang tak akan tinggalkan Baba kot. InsyaAllah. Okey Baba, terima kasih sebab sudi datang ke studio kita. Terima kasih Pan. Okey, rasa itu saja. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, okey, follow, subscribe dan komen lah apa-apa lagi. Okey, satu lagi. Vape tip jangan putus ya. Aku dah geram lah. Okay, kau dah bagi aku flavor yang sedap, lepas tu kau putuskan stok. Kau terajang pula kau. Okay guys, jumpa lagi insyaAllah. Okay. Shalom.